syafa'inna wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segala puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita cucuran nikmat. Tiada satu alat apapun, secanggih apapun, negara manapun yang bisa menghitung nikmat Allah. Setiap jamnya, setiap menit, setiap detik, apabila ada kata-kata di bawah detik, maka di bawah detik itu Allah turunkan nikmat yang tidak bisa dihitung oleh kita semua. Terlebih-lebih nikmat yang besar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu salawat dan salam kita tujukan kepada manusia mulia, manusia besar. Apapun yang disandingkan kepada dirinya menjadi besar, menjadi mulia. Allah katakan dalam Al-Quran, kita semua dikatakan umat terbaik, kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah dilahirkan manusia. Maka dari itu ciri-ciri orang yang beriman adalah bersyukuran, asyukru ala ni'matin ni'matin. Bersyukur kepada satu nikmat adalah nikmat tersendiri. Maka dari itu pada kesempatan sore hari ini banyak-banyaklah kita mengucapkan alhamdulillah. Karena satu yang tadi nikmat iman wal Islam, kedua menjadi umat Nabi Muhammad, yang ketiga dapat garanti 100% dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya enggak biasa jauh-jauhan, Pak. Ceramah di atas mimbar aja saya turun, Pak. Biar mau orangnya ribuan tetap saya turun. Nah, kalau saya nyuruh bapak-bapak yang maju, saya masih muda kurang ajar. Saya pindah situ tapi bapak-bapak merapat juga, gimana, adil enggak? Saya ke situ. Nah, bapak-bapak merapat juga. Ini mikir nyampe kan? Kosong ke bangku. Kosong ke bangku. Bapak-bapak sih enakan dekat, jadi ngobrolnya dekat, Pak. Nah, kan mungkin enak. Tidak ada dusta di antara kita. Mohon maaf. Kalau begini enak. Kalau zaman tadi terlalu jauh, kurang enak. Salam hormat ta'adim saya kepada DKM Masjid. Ya, yaitu Mukarram wal Mukhtaram Ustaz Haji Rosandi. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Juga wakil ketua yang tadi telah membacakan maulid Nabi Muhammad SAW, Al Mukarram Ustaz Haji Ahmad Sadat. Wabil khusus seluruh staf jajaran DKM Masjid Al Arif. Juga kepada Bapak Pembina, Bapak Haji Alwin Arifin, Bapak Haji Alek Arifin, Bapak Haji Emil Arifin. Juga penasehat Haji Marhaban Abu Bakar, juga Ustaz Haji Hasanuddin Sinaga MA. Kita doakan beliau-beliau seluruhnya panjang umur, sehat walafiat. Dan seluruh staf jajaran perusahaan apa namanya? PT Dani Prisma. Dani Prisma. Seluruhnya dari jajaran staf yang paling tinggi sampai yang paling bawah, semoga Allah berikan rahmat yang sebesar-besarnya, segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga lupa tahatulkan doa, semoga Allah jadikan kuburnya radah min riyadil jannah almarhum Bapak Bustanil Arifin, juga istri tercintanya, semoga Allah angkat derajatnya, Allah maafkan atas kesalahannya. Amin. Langsung saja lah, hari semakin sore. Juga para bapak-bapak yang hadir, saya nggak bisa nyebutin namanya karena belum dicatat, Pak. Juga tim Handro, insya Allah saya doain masuk surga sama Handro. Amin. Baik, langsung saja. Kenapa sih harus kita peringatin tiap tahun Maulid Nabi? Mungkin bapak-bapak dari kecil, ya, tiap tahun masuk mobil awal Maulid Nabi. Paling hebat sebenarnya di Jakarta, Pak, Maulid Nabi. Saya udah keliling kemana daerah, tapi paling hebat di Jakarta. Rabiul awal, misalnya Jumat awal, Jumat Rajab, Sa'ban, sampai mau puasa. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus kita merayakan Maulid Nabi? Yang pertama adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersyukur? Dari 124.000 nabi yang pernah turun ke dalam dunia, 313 rasul, 25 yang kita ketahui seluruhnya, kepalanya, jenderalnya, panglimanya, presidennya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalu wa akhiru. Yang pertama kali diciptakan adalah
Nabi kita Muhammad saat itu berupa nur cahaya. Kenapa pertanyaannya harus kita rayakan? Sebenarnya kata rayakan masing-masing seperti ini sama, enggak ada masalah. Mau besar-besaran ya alhamdulillah, mau sedang-sedang ya alhamdulillah, mau turut-turut keluarga ya sebagai tanda tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Yunus 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Terusannya fa bidzalika falyafrahun. Kul, kalau ada kul itu ada komanya, artinya Allah perintahkan kepada Nabi yang ngomong, kul, katakan wahai Nabi, kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Kalau dulu orang kafir, bukan ayat itu gak bisa sama kita, bisa aja. Cuman kadang-kadang orang pembedaan ayat memang buat menembak orang kafir. Sekarang ini muslim sama muslim ditembak pakai ayat kafir tuh. Hati-hati Pak. Kata Allah, kul bifadlillah, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan wahai kekasihku, bifadlillah, dengan keutamaanku, dengan keutamaanku, dengan rahmatku. Fabidhalika, maka yang dan demikian itu bergembiralah. Kalau kita gak ngaji, kita bingung utamaan yang mana, rahmat yang mana yang harus kita bergembira. Di dalam tafsir dikatakan bifadlillah itu adalah hidayah. Kul bifadlillah, katakan wahai Rasul, apa yang dikatakan bahwa Allah kirimkan hidayah. Di dalam hampir seluruh kitab tafsir mufassirin mengartikan, menafsirkan bifadlillah itu adalah hidayah. Apa makna hidayah? Sekarang tujuannya apa itu hidayah? Al hidayah wal huda. Hidayah itu adalah petunjuk. Orang kalau enggak dikirimin hidayah enggak berubah jalannya. Nah, kalau udah dikirimin hidayah pasti berubah. Berubah harus ada petunjuk, tata cara. Ada yang nunjukin. Siapa yang menunjukin? Allah ciptakan satu manusia yang adanya posisinya di tengah-tengah. Kalau orang bilang jangan, kita gak usah pakai ngikutin Nabi, langsung aja ke Allah. Pertanyaannya, agama ini gak datang langsung dari Allah. Agama ini Allah, kalau Allah langsung turun kepada kita, ya dunia ini gak ada. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin, turun satu ayat ke atas gunung hancur kayak tepung. Lalu kalau Allah berfirman langsung kepada makhluk yang ada di dunia, jangankan manusia, gunung aja hancur, apalagi kita Pak, mungkin jadi serondeng kali. Itu saking Allah Subhanahu maha segalanya beda. Jadi Allah untuk menyampaikan keinginan Allah, Allah ciptakan satu makhluk yang teristimewa yang posisinya ada di tengah-tengah. Karena mau dakwah kepada manusia, maka Allah ciptakan dari bangsa manusia. Tapi manusia ini bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Karena yang sanggup menahan wahyu Allah, dahsyatnya wahyu Allah, hanya Nabi Muhammad, kupingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah apa? Qul bi fadlillah, kata Allah, katakan wahai Nabi bahwa keutamaan Allah adalah hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Mana maksudnya petunjuk? Ketika Allah memberikan sesuatu, menginginkan sesuatu, harus ada yang menunjukkan, menyampaikan kepada hamba, yaitu Nabi. Setelah Nabi, apanya yang petunjuk? Hidayahnya, kalamnya, hadisnya, bukan seluruhnya. Kelahiran Nabi adalah kelahirannya seorang petunjuk. Kehidupannya adalah petunjuk menjadi sunnah. Gerak-geriknya menjadi sunnah buat kita. Senyumnya menjadi sunnah, candanya menjadi sunnah, akhlaknya menjadi sunnah. Karena apa? Karena seluruh Nabi Muhammad dalam kehidupan adalah manusia yang terbaik. Dari wajahnya manusia terbaik, tertampan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf gak ada apa-apanya, Pak. Sekarang dulu kalau bapak istrinya hamil, pasti kan kalau 7 bulanin, 6 bulanin, 8 bulanin baca surat Nabi Yusuf, Pak. Niatnya supaya ganteng kan? Anaknya ganteng. Surat Maryam supaya anaknya cantik. Salah itu, Pak. Tafsirannya enggak begitu. Bukan bagaimana ganteng sama cantik. Kalau bapaknya ikan betok, emaknya ikan cucun, anaknya arwana, kan mustahil, Pak. Iya.
Bukan begitu maksudnya, kalau anak laki sifatnya kayak Nabi Yusuf, tidak nyusahin orang tua, kalau dia besar berhasil tidak lupa sama orang tua, tetap walaupun tinggi derajatnya tetap dia ada di bawah yang paling tinggi orang tuanya. Ketika dia kaya dia ingat rakyat jelata, ketika dia jadi pemimpin, pemimpin yang mengayomi rakyat. Kenapa? Karena waktu itu penduduk Mesir kelaparan 7 hari 7 malam, berminggu-minggu dia lapar. Nabi Yusuf bagi presiden turun ke rakyat, itu baru lihat wajah Nabi Yusuf, baru lihat wajahnya aja penduduk Mesir kenyang. Allah Akbar. Berarti tampan. Tapi ini Nabi Yusuf tampannya itu karena berbias dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu. Makanya dia bilang huda Nabi Muhammad. Quran huda betul, tapi siapa yang menyampaikan Quran kepada kita? Nabi Muhammad. Karena enggak mungkin kita langsung kepada Allah. Kalau Allah langsung kepada kita ya selesai Pak, kiamat dari dulu-dulu dan gitu. Makanya Allah dikatakan la kamisli syai'un. Allah ada, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tempatnya di mana. Gitu. Kalau berdoa ya karena Allah Maha Tinggi, diisyaratkan, dinisbatkan yang Maha Tinggi. Masa doa menghadap ke bawah begini kan mustahil ke atas. Wa bi rahmatihi, tadi hidayah, wa bi rahmatihi, rahmatnya apa? Rahmatnya dalam kitab tafsir adalah agama yang suci. Katakan wahai Nabi bahwa aku memberikan hidayah dan aku kirimkan petunjuk, maksudnya Nabi Muhammad, dan risalah membawa agama. Agama apa? Agama yang suci, agama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang hasil karya Allah, bukan hasil karya Nabi Muhammad, yaitu Islam. Pertanyaan yang kedua, ma makna Islam? Lalu apa itu Islam? Al-Islamu huwa dinun alladhi ja'a bihi Sayyidina Muhammad. Islam itu adalah agama yang datangnya bersama Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu belum dikatakan Islam, tapi agama tauhid yang satu, menyembah kepada Allah. Dinamakan Islam ketika datangnya bersama dengan Nabi Muhammad. Kepada siapa? Kalau nabi-nabi terdahulu kepada kaumnya, di sini dijelaskan Islam datang bersama Nabi Muhammad di syahadatil bashar untuk seluruh penduduk dunia, seluruhnya penduduk dunia. Seluruhnya siapapun yang namanya dia manusia, Nabi Muhammad ditugaskan untuk seluruh dunia. Kalau nabi-nabi terdahulu untuk kaumnya. Lalu agama ini tugasnya apa? Tugasnya li syahadatil bashar fi ma'asim wa ma'adihi. Tugasnya cuma dua, nyelamatin kehidupan di dunia dan akhirat. Biar hidup di dunia bahagia, mati dalam keadaan husnul khatimah. Pintu gerbang dalam kehidupan sukses akhirat adalah alam kubur. Kalau alam kubur kita lolos, berarti lolos insyaallah kesana-sananya. Tapi kalau alam kubur gak lolos, ya selama-lamanya gak bakal lolos. Sudah ketahuan tempatnya di api neraka. Supaya lolos ini semua, fi ma'asyim wa ma'adihim, tempatnya adalah huda petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Ada sambungan ayat yang lain. Wa ma arsalnaka, tadi dibaca, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Katakan wahai Nabi, tidaklah aku utus engkau. Tidaklah aku utus engkau. Sebagian mufassir mengatakan dengan berat hati Allah mengutus Nabi Muhammad ke dalam dunia satu, cuma membawa rahmat. Nah, rahmat itu adalah global lil alamin, kita lingkarin lil alamin. Lil alamin ini masih wallah. Siapapun pada lahir kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya Allah enggak pandang pilih, semuanya dikasih rahmat. Manusia dikasih rahmat, tumbuhan dikasih rahmat, hewan dikasih rahmat, bangsa jin dikasih rahmat, bangsa iblis dikasih rahmat, kafir dikasih rahmat, muslim dikasih rahmat, siapapun pokoknya seluruhnya dikasih rahmat. Malaikat, neraka, semuanya dapat rahmat dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung ayat itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jawabannya tuh, makanya Allah perintahkan, kalau udah tahu dengan keutamaanku aku utus hidayah petunjuk berupa Nabi Muhammad, tugasnya membawa agama demi menyelamatkan kita semua kehidupan dunia dan akhirat. Kata Allah, berat hatiku mengutus engkau wahai kekasihku Muhammad, terkecuali membawa rahmat untuk alam semesta. Dengan adanya Nabi Muhammad menjadi turunnya rahmat dari mulai Nabi lahir 12 Rabiul Awal hingga yaumil kiamah. Fabidzalika falyafrahu. Kalau udah tahu, maka bergembiralah. Apa yang kita gembirakan?
ya itu nikmat. Menyambut 12 Rabiul Awal, rahmatnya itu. Lahirnya 12 Rabiul Awal adalah rahmat bagi kita semuanya. Ngapain sih rame-rame begitu? Orang sekarang kan pakai dalil, banyak dalil. Setiap satu kegiatan pasti ada tujuan. Baik dan buruknya kegiatan itu tergantung tujuan. Besar kecilnya tergantung tujuan. Sekarang saya kasih contoh, bapak diundang kawinan. Pagi-pagi undang kita teman nikah anaknya, yang datang ulama, hampir segala macam. Setelah ijab kabul didoain, Habib tolong doain. Doanya paling antik orang nikah, Pak. Allahumma alif bainahuma kama Adam wal Hawa, ibutin kepada Nabi Adam wa Yusuf wa Sulaiha Nabi Muhammad wal Khadijatul Kubra, ikutin kepada Nabi Adam supaya terus menjadi insan sejoli sampai mati. Walaupun enggak ada larangan kalau bapak-bapak berani poligami. Kalau berani kan. Yang kedua, diikutin kepada Nabi Yusuf dan Mama Zuleha, biar istri lihat suami kayak Nabi Yusuf aja, walaupun di luar banyak yang ganteng, tetap suaminya sama Nabi Yusuf aja gitu. Yang ketiga, diikutin kepada Nabi Muhammad, karena enggak ada cerita rumah tangga yang paling indah adalah paling indah Nabi Muhammad SAW. Cerita yang paling sedih Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin ada orang sekafir apapun baca riwayat biografi Nabi Muhammad dari A sampai Z bohong kalau enggak meneteskan air mata. Sekelas kafir Ratu Elizabeth aja membaca biografi Nabi Muhammad, gerung-gerungan dia nangis. Cuman sayang Allah enggak kasih taufik hidayah sehingga dia enggak masuk Islam. Tapi dia cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kafir aja bisa cinta kepada Nabi Muhammad meneteskan air mata, nah kita umat yang digadang-gadang menjadi umat paling mulia, enggak pernah meneteskan air mata buat Nabi. Setelah pernikahan naik di pode pengantin, biduan dangdut keluar, Pak. Orkes keluar. Yang paginya berkah, ada penyanyi perempuan yang bukan mahramnya, kita laki-laki yang banyak datang, yang tadinya didoakan jadi berkah, akhirnya tadi pagi dicabut keberkahannya Allah gara-gara bercampurnya kemaksiatan. Jangan salahkan pernikahan anak nanti setelah 2 tahun kebun binatang keluar, Pak. Berantem kebun binatang larakan semua. Karena apa? Dicabut keberkahan. Tapi kalau kita pikir peringatan maulid, tidak ada satupun peringatan maulid setelah maulid ada dangdut atau yang datang mulutnya bau khamar atau bercampur aduk saling joget laki perempuan, enggak ada. Kenapa? Satu, isinya tilawah Quran, tadi dibacakan Al-Quran. Qurannya mana dalilnya? Iqra'il Quran fa'innahu yati yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, nanti Quran akan datang kepada orang yang baca. Cuma jadi timbul pertanyaan bapak-bapak, ini kira-kira Quran yang datang, bukunya nyelamatin kita? Karena di mahsyar nanti, ketika kita dibangkit, bukan aku ini, tapi memang riwayatnya begini. Ketika kita dibangkitin, kita bilang kita istri dibangkitin, kita bilang mama ini papa, istri kita bilang bukan, lu bukan suamiku. Istri nggak ngakuin suami, suami nggak ngakuin anak, anak nggak ngakuin bapak, begitu sebaliknya guru nggak ngakuin murid. Hari itu kita nafsi-nafsi, Pak. Dari mulai umat Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir kumpul, semuanya kumpul. Kita mau lari kemana? Saling sikut menyikut, saling tendang menendang, saling dorong mendorong, masing-masing mencari selamatnya masing-masing. Pemimpin nggak mengakui rakyat, rakyat nggak mengakui pemimpinnya, ustadz nggak ngakuin santrinya, santri nggak ngakuin kiainya. Hari itu kita lari berbondong-bondong lari kepada Nabi Adam, Nabi Adam angkat tangan, lari kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Nuh, Nuh, Yunus semua angkat tangan, lari kepada Nabi Isa, Nabi Isa angkat tangan, seluruhnya lagi pada tutup pegang sorbannya pada ketakutan. Apa yang mereka jawab? Bagaimana kami bisa menyelamatkan kalian yang begini banyaknya? Kalau jiwa kami saja kami tidak bisa selamatkan. Hari ini Allah sudah murka. Hari ini Allah selama akan mempersiapkan meja hijaunya persidangannya dan siap mengazab kalian semua. Bahkan kami bingung tempat kami akan nanti di mana. Nabi Musa menjawab kepada seluruh umat manusia, hanya satu hari ini yang bisa mengangkat tangan, yang berani mengangkat tangan menyelamatkan kalian semua. Ini masalahnya bukan kita semua, bukan kita doang, ini umat Nabi. Umat Nabi nanti yang dulu minta syafaatnya kepada Nabi Muhammad. Ruh ila Muhammad, kata Nabi Musa, pergi kepada Nabi Muhammad. Jadi ini kita peringatin, ini ujung tombak nanti kehidupan kita. Yang benar-benar namanya juru selamat ini. Loh, lari kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ketika hari kiamat trompet berbunyi, yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat Nabi Muhammad. Muncul dari magamnya, dari makbarnya.
Setelah muncul turun malaikat Jibril, apa yang terlepas dari mulutnya Nabi Muhammad? Dia enggak tanya aina zaujati, di mana istriku, aina ahli, wa aina sibti, di mana keluargaku, cucuku, sahabat, aina ashabi, enggak. Ya Jibril, aina ummati. Tiga kali ya Jibril, aina ummati. Sampai ditegaskan ya Jibril, aina ummati. Ketika mau meninggal yang disebut siapa? Yang disebut kita. Ummati, ummati. Dia bilang ya Allah, kalau aku nabinya mereka, kau berikan seperempat rasa sakit mencabut nyawa, aku enggak tahan. Wa kaifa bi ummati? Lalu bagaimana dengan umatku? Kata malaikat maut, ya Rasulullah, yang dispensasi cuma engkau. Sakitmu ini cuma 25%, tapi kalau umatmu tidak ada dispensasi, seluruhnya 100%. Kata Nabi Muhammad, kalau aku saja nabinya enggak mampu menahan yang 25% sakitnya, lalu bagaimana dengan umatku? Angkat tangan Nabi Muhammad, ya Rabb, aku pemimpin mereka, limpahkan semua rasa sakitnya. Setengah, bukan sahabat, bukan keluarga, tapi umat dari umat Nabi Muhammad, sampai nanti yang mengaku bahwa Nabi Muhammad, seluruh setengah sakitnya nanti dicabut nyawa udah diambil sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Allah perintahkan untuk Nabi Muhammad menikmati surga, ya Muhammad, masuklah ke badan surga, Nabi Muhammad keluar lagi, Allah tanya, apa kurang fasilitas? Kata Nabi Muhammad, la ya Rabb, tidak, itu lebih dari segalanya. Cuma yang menjadi pikiranku, aku bagaimana mungkin bisa menikmati surga yang begitu indahnya, sedangkan umatku belum jelas lari kemana, jalan kemana. Biarlah aku tunggu di sini, ya Rabb. Ketika jalan, ketika nanti di yaumil mahsyar, seluruh kita kumpul satu-satu berbaris di meja hijaunya Nabi Muhammad, di meja hijaunya Allah Subhanahu wa taala, lewati timbangan mizan. Ketika timbangan kita baru berdiri, timbangan sebelah kiri udah jomplang, Pak. Kita bingung nih siapa yang amal, mana lagi yang harus ditaruh, ini udah dalam persidangan Allah. Yang ada di depan kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri. Ketika kita melewati sidang Allah Siratul Mustaqim, tergantung apa nanti amal ibadah kita, di ujung di sana ada Nabi Muhammad berdiri, angkat tangan, ya Rabb, salim, salim, ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Selesai semuanya. Ketika di persimpangan jalan, kaki kiri menarik ke dalam api neraka, kaki kanan masuk ke dalam surga, berdiri Nabi Muhammad SAW menarik, hal anta ummati, hal anta ummati, na'am ya Rasul, irfa yadaka, angkat tangan. Tangannya melembut, lebih lembutnya kapas, meraih tangan kita, mengajak kita masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi sempat dalam satu riwayat diceritakan, Nabi diri di ujung jurangnya lubang api neraka. Satu demi satu lubang Nabi turunin. Singkat cerita, sampai lubang terakhir, dari ke asfal, surga neraka yang paling jahanam, dicari umatnya. Sampai malaikat Zabediah mengatakan, ya Rasulullah, ya Khalili, kalau engkau ambil seluruh umatmu yang model-model kayak begini, yang harus memang wajib disiksa, lalu tugas kami apa? Jawaban Nabi Muhammad, lah, saya Nabi mereka. Ya malaikat, al-anna sayyid, aku ini pemimpin mereka, aku Nabi mereka. Semua hidup mereka sampai saat ini tanggung jawab aku. Mesti mereka bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama sepakat, ayo kita merayakan Maulid Nabi sebagai tanda syukur dari mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat, sampai nanti yaumil kiamat, kita semua tidak pernah akan lepas dari penglihatan nazar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di dalam sidang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita suruh baca Quran. Nabi bilang baca Quran syafaat datang kepada orang yang baca. Apa Qurannya? Tiba-tiba kita ada di surga. Atau ayatnya? Bayar aja. Siapa yang datang? Yang datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi julukannya Quran berjalan. Kalau ada ulama bilang, ustaz bilang, Nabi tak hafal Quran, kalah sama umatnya. Di media sosial media sekarang lagi booming, itu ustaz keliru, Pak. Karena kuping Nabi yang sanggup menahan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, matanya Quran, kupingnya Quran, dalamnya Quran, jantungnya, seluruh badannya Quran, karena Nabi Muhammad terbuat dari cahaya-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan akhlak Nabi. Kul, katakan wahai Nabi, apa yang dikatakan? Anna basyarun mislukum, saya manusia seperti kalian.
sama doang manusia. Ini handphone Cina, bapak punya Apple mahal ya, Apple yang 14 Pro Max maupun 23 kayak motor bang, sama-sama handphone kan pak, handphone tapi dalamnya sama kan? Beda. Kapasitasnya beda. Beda, kameranya beda. Nabi Muhammad diciptakan dari cahayanya, rohnya udah beda sama kita. Casingnya manusia, tapi penggunaan alatnya beda. Mata Nabi Muhammad diri di ujung lautan bisa melihat yang ada di lautan. Dalam satu riwayat ketika Nabi sholat, Nabi ada sahabat di belakang kagak khusyuk. Setelah salam Nabi bilang, aku melihat ada yang apa yang ada di depan seperti aku melihat yang di belakang sama seperti aku melihat yang ada di depan. Tanamu ainai wala tanamu qalbi. Aku tertidur, terpejam mataku, tapi hatiku bisa melihat sekelilingnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Jelas beda. Jadi kalau ada orang bilang Nabi Muhammad sama dengan kita manusia biasa, keliru. Cuman Nabi, ya cumannya itu Pak, hati-hati. Cumannya aja Nabi terima wahyu, itu udah jelas beda. Nabi terima wahyu, kita terima wangsit Pak. Betul? Iya, kadang-kadang kita mimpi aja datangnya dari jin. Wah kita berdoa ini kayak begitu. Itulah kenapa kita harus peringati Maulid. Ini manusia super, manusia spesial. Yang hidupnya mikirin umat, nangisnya karena umat, sampai habis air matanya hanya umat, mau matinya teriak-teriak umat. Jibril, kalau aku enggak ada gimana umatku yang terbelakang sholatnya, hajinya, zakatnya, bagaimana mereka ibadahnya. Tapi kita kadang-kadang gak mikir, kita maulid Nabi bersyukur aja dikatakan bid'atulala haram masuk neraka inna lillahi wa inna ilaihi itu dalil ikul bifadlina wa birahmatihi sambung di tengah-tengahnya wa ma'asalaka ila rahmatan lil alamin. Kalau udah tahu, kata Allah, kalau udah tahu petunjukku siapa, siapa yang aku turunkan menjadi hidayah untukmu dan apa yang dia bawa, risalah dia yang bawa, dengan berat hati aku menurunkan, turunnya aja pakai rahmat. Kalau udah tahu bergembira atas kelahirannya. Kenapa? Karena kita ngikutin ketika tanggal 12 Rabiul Awal Allah perintahkan kepada seluruh bidadari, bidadari yang cantik jelita suruh dandan, udah cantik gak usah pakai dandan juga udah cantik, turun ke dalam kota Mekah. Hanya Allah yang tahu jumlahnya miliaran. Lalu Allah perintahkan seluruh malaikat suruh dandan. Yang jadi pertanyaan, malaikat yang mengazab api neraka, orang-orang neraka sama malaikat al-maut suruh dandan ini. Malaikat maut paling beringas sama malaikat yang suka ngazab tuh di api neraka tuh, malaikat paling beringas disuruh dandan nyambut Nabi Muhammad suruh dandan. Turun dari mulai Nabi Adam, Nabi Isa. Nabi Isa disuruh turun, Nabi Adam seluruhnya dibangkitkan suruh kumpul kemana? Di rumahnya Nabi Muhammad di kota Mekah. Saat itu berdesak-desakan malaikat, berdesak-desakan bidadari satu kota Mekah. Ketika tepat jam 2 malam keluar manusia mulia dalam keadaan sujud. Nah sekarang kalau kita menyamakan diri kita sama Nabi, kita keluarnya aja sungsang Pak. Nabi keluar dalam keadaan sujud. Lalu apa yang terucap? Kalau kita nangis, kadang-kadang gak nangis ditepok-tepok pantat kita digoyang-goyangin sama dokter, dicolok-colok. Nabi Muhammad keluarnya dalam keadaan sujud. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah kubratan wa asila. Seluruh bidadari malaikat dan seluruh anbiya berdiri mengucapkan ya Nabi salam alaika. Itu asraqol detik-detik kelahiran Nabi. Kita ngikutin Nabi-Nabi terdahulu. Kalau sekelas bapaknya umat manusia Nabi Adam dan Nabi Ibrahim juga Nabi Musa, mereka berdiri menyambut kelahiran Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya yang jaminannya di 100% di tangan Nabi, gak mau berdiri menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Kalau bapak-bapak hadir di rumah di daerah bapak-bapak gak ada yang maulid pakai petasan, itu karena ulama-ulama bukannya gak mau marah, karena lihat anak-anak muda ini ngikutin ketika Nabi keluar, keluar sinar dari rahim ibunda Nabi, Allah perintahkan kepada bintang-bintang, hei bintang-bintang, hai penduduk langit, gegap gembitalah kau karena menyambut kekasihku. Itu bintang-bintang kayak tahun baru. Jadi udah ada dari dulu. Bulan-bulan matahari ceria menyambut sang rahmatan lil alamin. Tapi ngapain kalau begitu baca rawi?
Saya mau tahu, bapak-bapak pasti di handphone ada namanya aplikasi biografi Nabi Muhammad. Iya kan? Di Gramedia ada kan? Apa bedanya sama yang tadi dibaca? Itu buku rawi, biografi. Bedanya cuma kalau bapak beli bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Sekarang yang diharam-haramkan bahasa Arab. Kenapa yang di Gramedia di toko buku nggak diharamkan? Nggak dibid'ahkan? Nah itu biografi Nabi Muhammad. Ini biografi Nabi Muhammad. Besok download namanya Sim Tutorial. Ada Da'ulami, Sarakul Anam, Azab, Diba yang palingnya. Ya kan? Besok download, lihat bahasa Indonesia. Itu menyambut Nabi. Kelahiran Nabi itu lahir detik-detik Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana? Yang pertama kali membacakan rawi kepada Nabi adalah Allah sendiri. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul. Allah ceritakan kisah nabi-nabi terdahulu. Hai kekasihku Muhammad, aku ceritakan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Nabi Musa diudak-udak oleh tentara Firaun, Nabi Zakaria disiksa, ya, Nabi Yunus habis korengan semuanya, Nabi Nuh 950 tahun cuma 80 umatnya tapi tetap gigih berjuang. Allah kirimkan musibah bala bencana. Wa kullana qussu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'ada. Kenapa? Karena Allah pengen Nabi Muhammad yang hatinya kuat, semakin semangat. Setidak-tidaknya Nabi bisa mengambil diplomasi, bisa mengambil politik. Dulu kalau Nabi Ibrahim begini politiknya, Nabi Muhammad begini politiknya, semua politik. Supaya apa? Perjuangan ini tidak mudah. Memang yang paling berat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 62 tahun di 40 tahun baru menjadi rasul, terus 23 tahun berjuang, selesai singkat dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dicaci, dimaki, dihina, ditendang, dipukul, dibanting, kelaparan, seluruhnya selalu diam dan tersenyum kepada sahabat dan umat-umat. Wa kullana qussu, itu dia yang pertama kali membacakan rawi. Lah ulama mengambil begitu, dibikinkan biografi Nabi supaya mengundang keberkahan. Orang yang dengar semakin kuat mentalnya untuk Islam, imannya semakin kuat, ibadahnya jadi mudah, hidupnya penuh berkah, cintanya bergelora kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah cinta kepada Nabi Muhammad, udah pasti taat sama Allah. Taat itu tingkatannya tinggi. Terus kalau ada tausiah, ngapain ada tausiah? Tausiah itu adalah pengajiannya. Inti maulid itu sebenarnya bukan tausiah. Inti maulid itu ya tadi, baca maulid. Daripada setelah itu kosong, mendingan diisi kajian. Nah, ada orang ceramah. Ceramah adalah di situ jenisnya taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fi iman sahalallahu tariqan lahu ilal jannah. Barang siapa yang mudah langkah kakinya masuk ke majelis ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu, maka nanti di akhirat Allah permudah langkah kakinya masuk ke surganya Allah. Lah kalau begitu ngapain ada makanan? Ayo, ngapain ada makanan sih? Kan ributin makanan, tahlil ada makanan. Ulama dulu lihat di mana masanya orang tinggal. Ini kan berbeda, Pak. Orang Indonesia kita kan nggak bisa. Ayo, bapak-bapak besok diundang. Enggak. Nah, barusan ini bikin acara besok tasyakuran. Setelah kita habis tasyakuran baca doa, udah cuma air putih aja. Sampai sore air putih, kira-kira pulang ngedumel nggak? Jadi ulama ngajarin kalau ngundang orang, jaga keikhlasan orang. Kita minta doa sama orang agar didoakan keluarga kita, sahabat kerabat kita. Maka tuan rumah tugasnya jangan juga bisa ngundang, jaga keikhlasan orang. Disiapkan makanan biar hatinya girang. Kalau saudara muslimnya girang, doanya cepet. Betul, ajaran ulama. Ayo buktiin aja, kagak percaya. Benar, jangan kertas. Ya maksudnya bapak sibuk kerja. Saya aja lah kalau lunak. Lah dia kagak ada ngedumel, ya gak? Pulang gak apa-apa, kan begitu. Lu tanya lah tahlil, kalau yang tahlil. Ayo, hari pertama cuma disediain kopi sama roti, kopi sumbu. Hari kedua kopi doang, hari ketiga air putih. Hari keempat selanjutnya kagak ada datang, mah. Wah, berarti gak ikhlas. Ikhlas gak ikhlas bukan urusan yang datang. Yang jaga, yang undang harusnya tugasnya. Tuh, gara-gara kita dia jadi kagak ikhlas. Kalau kita kan kagak, wah lu kagak ikhlas. Salah. Ki
kita yang undang berharap doa dari bapak-bapak, maka kita bagaimana caranya menyenangkan hati tamu? Hadis Nabi, kalau tamu datang, roman, hormati, sayangkan, anggap keluarga, apapun yang ada, keluarin, biar tamu itu senang. Kalau tamu selesai keluar, kata Nabi, udah dijamu, dia senang keluar, bawa tuh penyakit-penyakit yang ada di rumah. Begitu. Bapak kalau ada tamu, ah dia lagi, besar gue dong, lama kalau dia datang, lama banget dia. Ya, kita sediain kopi udah, teh udah, makanan udah habis ya, mestinya tamunya tahu diri. Ya, nah itu dia. Makanya kenapa ada makanan? Biar orang yang datang senang karena Nabi, pulang jangan cepetut. Udah nunggu lama-lama, kita kasih suguhan. Makan dia kenyang, dia bilang alhamdulillah. Besok enak ya maulid di sana. Kata Imam Al-Yafi dalam kitabnya, barang siapa yang membacakan maulid, mau itu rumah, mau itu pasar, mau itu jalanan, mau itu kantor, maka saat itu juga Allah turunkan rahmat dan titel tempat tersebut diganti Allah menjadi Radhah min Riyadil Jannah. Amin. Wah, dalil sahabatnya mana? Dalam satu kitab dikatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man anfaqa dirhaman li qira'ati maulidin nabi, barang siapa yang menginfakkan, sedekahkan. Ya, maksudnya sedekah sini bukannya saya sedekah sama Nabi, jangan salah paham ya Pak. Cuma bahasa Arabnya infak, sedekah gitu, anfaqa maksudnya menghadiahkan. Kalau buat Nabi enggak boleh sedekah. Jadi kecil entar apa sekarto. Lah saya sedekah ini buat maulid Nabi, jangan Pak, kecil. Tadinya mau dikali-kali sekian-sekian ratus, akhirnya cuma dikali 10 sama Allah. Karena dibilang sedekah, Nabi haram terima sedekah. Walaupun Nabi yang ada, walaupun peringatan-peringatan, kita ganti, saya mau hadiah bikin girang Nabi Muhammad. Mohon maaf, cuma ada sekian. Ya Rob, moga-moga yang sekian besok tahun depan engkau ganti bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Jadi ganti 700 ribu kali lipat. Allah subhanahu. Man anfaqa, kata saya Abu Bakar ini bukan kata saya. Man anfaqa dirhaman li qira'ati maulid nabi kana rafiqi fil jannah. Kalau saya Abu Bakar aja bisa berani ngomong, barang siapa orang yang menghadiahkan sedikit satu dirham buat pembacaan maulid nabi, mereka akan jadi sahabatku nanti di surga. Nah tuh, ada orang bilang Nabi Muhammad saja tidak dijamin masuk surga. Lah sahabatnya berani jamin. Itu sahabatnya berani jamin kita-kita masuk surga, apalagi nabinya. Ya kan? Makanya kita ada peringatan tanda syukur. Bapak bersyukur punya rumah baru, undang kan? Ayo bohong kalau nggak nyiapin baso-baso aja. Nah, besok ada teman, ustadz deh, saya ada besok alhamdulillah rumahnya makin gede, amin. Ya kan? Amin. Itu istrinya nambah, amin. Undang besok kawan-kawan, saya bikin sedekahan, alhamdulillah tanda syukur, tasakuran aja, nggak ada apa-apa, datang kita makan-makan. Alhamdulillah Allah kasih nikmat, rumah udah jadi gitu ya kan. Syukur kan? Itu buat pribadi kan? Nah bagaimana dengan orang yang siap-siap nolong kita nanti di yaumil kiamah? Bapak-bapak gak kangen? Ya, terakhir Pak, tidak ada boleh khayalan yang kita menghayal diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hanya satu khayalan, walaupun seorang gadis menghayal ini halal, berkhayal tentang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf buat kota Mesir cuma melihat wajah Nabi Yusuf kenyang dalam keadaan lapar panjeklik karena dihijab, dibuka hijabnya Allah, kenapa Nabi Muhammad tidak? Ulama sepakat karena Nabi Muhammad dihijab. Walaupun tidak dihijab aja, musuh mau perang sama Nabi, MOU-nya sebulan, mana takut ya? Desa lain tuh jenderalnya, sampai sebulan jenderal, tiga bulan jenderal. Tapi kalau Nabi Muhammad dengan pasukannya, MOU sebulan Nabi Muhammad pasukannya gerah, mau masuk surga aja lama banget ya Rasulullah. Besok aja udah perang desa mudah, minggu depan dah, jangan lama-lama, jangan pakai sebulan, kelamaan ya Rasulullah. Ada sahabat mau perang disuruh makan korma 3 biji sama Nabi anak muda. Kata Nabi, kul dulu nih kormanya makan 3 sembari nunggu apa musuh udah siap-siap. Apa kata sahabat? Kalau makan korma lalu masuk badan perang mati, masuk surga kelamaan. Korma di kantong, dipecut kudanya sendirian maju. Kata Rasulullah, siapa itu? Kata sahabat, yang tadi Rasulullah yang nanya-nanya masuk surga kalau perang sendirian di badan perang.
ribuan anak panah nancar, kata Nabi Muhammad, dia sudah mendapatkan apa yang dia niatkan. Allah. Dan sahabat Nabi begitu perang. Ya, itu Nabi, Nabi Muhammad, enggak ada yang tahan dalam semuanya. Nah, kita bagaimana ini? Orang-orang yang enggak berperang apa, tapi dapat jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pokoknya apapun satu tempat, apapun yang Bapak niatkan belum diijabah sama Allah Subhanahu wa taala tentang dunia, jangan berkecil hati. Udah disiapin entar ya, rumah kurang gede, Bapak niat pondok indah, kayaknya kagak mampu kita beli pondok. Udah lebih dari pondok indah di sono, tenang aja. Bapak-bapak ke kamar mandi kalau di rumah ke ujung jalan, kalau di sono kagak jalan Pak, digendong bidadari. Satu orang terima bidadari 70.000 bidadari, satu bidadari punya layang-layang 70.000, satu layang-layang punya pembantunya 70.000. Lah Bapak mau kamar mandi, kita bilang ayam mau kamar mandi digendong. Bini mah udah kagak cemburu dah. Iya, mandi dimandiin, baju dipakein, rambut disisirin. Ya. Mau kemana? Mau ke kebun, kebun. Depannya kolam susu. Di depan kolam susu ada kolam madu. Di tengah-tengahnya ada tenda. Tenda bertatakan intan, berlian, permata, jamrut. Di sini kan jamrut mahal banget ya. Iya kan? Kalau di sana mah jamrut jadi alas, alas kaki jalan. Masuk ke tenda isinya bidadari. Maaf Pak Kakak. Allah, tapi jangan minta doa mati, jangan. Tuh nikmat. Beb, gimana terakhir beb? Kalau emang bisa dapat itu, tenang. Nabi udah bilang, kunyukum mati, ya dulunya jannah. Jadi kalau orang bilang, belum tentu kita masuk surga. Bapak bilang aja nama saya. Kata Habib Ali pasti masuk surga. Udah pasti umat Islam pasti. Kenapa Nabi yang bilang kunyukum mati, ya dulunya jannah? Itu. Cuma satu syaratnya doang, man atau anilah walal jannah. Itu, barang siapa yang taat sama Nabi Muhammad, cinta tergila-gila sama Nabi Muhammad SAW, insyaAllah masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Karena di terakhir ada satu riwayat, saya ditanya Ustaz, kalau perkara Maulid Habib ternyata berbuah api neraka, saya jawab, demi Allah, demi Allah, apabila saya cinta sama Nabi tergila-gila sama Nabi, saya cinta lebih daripada saya cinta seluruhnya, berbuah api neraka, bid'ah masuk ke dalam api neraka, wallahi saya redha, wallahi saya redha. Saya mencintai apa yang Tuhan saya cintai. Kalau Abu Lahab jadi musuh Nabi Muhammad gara-gara membebaskan budak mas setiap hari Senin minum air susu, kenapa kalau saya masuk api neraka karena mencintai kekasihnya mestinya lebih dapat daripada air susu. Kalau Abu Lahab bisa berbangga di neraka dapat susu karena ngebebasin budak kelahiran keponakannya, kenapa saya tidak bisa berbangga kepada ahli neraka yang lain? Lu masuk neraka kenapa? Seluruhnya karena pangkang, kafir dan lain-lain kemaksiatan. Saya kalau ditanya di api neraka, kenapa lu masuk api neraka? Cuma satu, karena mencintai kekasih Nabi Muhammad semasa hidup. Ulama kalau pilih lihat Nabi masuk neraka apa masuk surga, enggak lihat Nabi. Pasti seluruh ulama yang benar-benar saya lihat Nabi walaupun satu detik, enggak apa-apa masuk neraka abad dan abad, yang penting bisa lihat wajah kekasihku yang kudambakan. Kalau kita kagak ada, mending masuk surga, iya kan? Enggak apa-apa enggak ketemu Nabi mending masuk surga. Perbedaan kita sama ulama nih Pak, ulama yang dulu ya. Ulama karena ulama tahu kalau mata ini bisa memandang wajah kekasih Allah SWT, api neraka sudah bersumpah tidak pernah akan membakar orang-orang yang pernah matanya melihat, wajahnya melihat kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengharamkan orang tersebut dilempar ke api neraka. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah jam 5 lewat, bahwa meski habis ini kita sore pulang macet, dadang doa. Baik, kita tutup doa. Abdullah wa Abdullah Nabi Amin Allahumma salli ala sayyidina
sayyidina Muhammad al-Miftah ibad rahmatillah. Hadana ma fil salatu wassalamu ala inni bil rabbi kila wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kala hijab kami izinkan kami bisa melihat wajah kekasihku Muhammad. Ya Rabb, unzur ilaina, unzur ilaina ya Rabb. Jangan kau palingkan wajahmu ya Rabb, tunjukkan jalan kami yang lurus, jalan kami yang lurus. Ya Allah pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mudahkan langkah ini, tujuan ini, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah jangan hijab kami, jangan tutup kami. Ya Allah kami tidak hidup sezaman Nabi. Ya Allah kami pun mati tidak melihat Nabi. Jangan sampai ya Allah hadirkan Nabi Muhammad. Kalau kau tidak izinkan sekarang ini ya Allah, ketika indah nazar, ketika kami di yaumil nazar, di hari sakratul maut kami, tampakkan wajah Nabi Muhammad, tampakkan wajah kekasih kami sayyidina Muhammad. Ya Rabb, rasa syukur pujian kepadamu ya Rabb yang tak bisa kami sampaikan ya Allah, karena kau putuskan Nabi kekasihmu bahwa petunjuk membawa hidayah sayyidina Muhammad, sehingga menyelamatkan kami ya Rabb. Allah manfaat darajatuhu wa darajatuna. Allah manfaat darajatuhu wa darajatuna ila ilim bijawalin Nabi wa syuriki wa syuhad wa salih. Allahumma tawil umurana wa sakir umurana fil batilah wa fitatir Rasulullah SAW. ربنا حبلنا من عزوتنا وزرعياتنا قرة وجعلنا متقينا إماما رب الفلدي والولدي ورحمهما كما ربنا رزينا ربنا عادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة يسر وكنا على الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين حمد الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته. Apa yang kira-kira tidak enak didengar, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah di dunia kita bersama-sama, di akhirat kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW.